It's that Zest Super Bowl, no Hashima flow. Yeah, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Oke, kali ini saya akan unboxing sebuah paketan yang dikirim dari CN. Ini paketannya agak sedikit besar dari yang kemarin-kemarin. Biasanya saya kalau beli kecil-kecil. Nah, ini. Namun ada sayangnya di sini kardusnya sudah aduh. Tidak bermutu alias sobek. Sobek. Nih. Aduh. Ini juga sobek, banyak kesobekan lah pokoknya. Enggak tahu, mungkin takut yang dikirim apa gitu ya. Oke, yang pertama saya akan membuka notanya dulu. Ini ada notanya di atas ini. Oke, plastiknya dulu lah kita buka. Oke. Dan ini notanya. Tadi. Lanjut kita buka dulu plastiknya. Aduh, kardusnya. Oke, kita singkirkan. Dan mari kita edel-edel. Berhubung sudah nggak rapi, jadi hari ini kita unboxingnya nggak usah rapi-rapi. Oke, langsung saja. Nah, yang saya beli itu nih VR Books. Jadi ini yang saya beli dari Shopee. Oh, ada dua kotak. Jadi ini ada satu kotak dan di sini ada kotak lagi. Berisik. Oke, kita buka dulu. Nah, jadi ada dua kotak dan disertai kosong ya. Oke, singkirkan. Lunas. Ya iyalah, masa gue beli ngutang. Ada kode barcode-nya, tapi nggak saya dibutuhkan. Oke, yang pertama kita unboxing yang mana dulu ini? Ini dulu aja ya. Keren ini. Ntar aja. Lanjut. Mana depan, mana atas, mana bawah ini. Oke, ini depan. Sis, ini. Oh, ternyata udah nggak disegel ya. Oke. Sis. Tampilan awal untuk box yang pertama kali saya buka. Ada tali strap. Ini untuk kepala ya. Jadi, sini taruh senter. Ini kalau orang-orang Palembang buat motong naku, you understand naku? Jadi gini. Duh, ini gimana ya? Oh, dimasukin. Mungkin. Oh, enggak. Gimana ini? Gini. Enggak mungkin. Oh, ini dibalik begini, bodoh. Oke, begini mungkin. Duh, sama aja gak ketemu. Oke, jangan diurus lah. Ini yang satu. Lanjut kedua ada books-nya nih ya. Dan ada kitab-kitab Stambul yang tidak dibutuhkan dan kosong. Tampilan awal gue udah kecewa, sumpah. Ini entah rusak entah gimana, nggak tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Apa memang lepas pasang juga nggak tahu. Yang jelas dari awal kayaknya ini meragukan. Nah, kotak-kotak. Ada buat nempel HP. Nah, ini yang gue kecewa nih. Masa bisa lepas kayak ini nih, kotor juga nih.
namanya barang murahan memang kayak gini ya. Ini cekungnya di mana? Oh, ini datar. Saya pasang dulu ya. Dan pemasangan pun salah, harus dibalik. Berarti yang saya beli patah. Ini patah, ada patahannya. Gak tahu ini ya patahnya. Jadi ini pisah dari kacanya patah. Kecewa. Oke, ini fairnya rusak. Lanjut ke toko kedua. Jadi gak usah beli di toko ini ya. Nanti link tokonya saya sertain di bawah deskripsi video ini ya. Dan tolong jangan dibeli, gak usah dibeli. Rusak, yang dikirim barang-barang rusak. Lanjut ke kotak kedua kita. Oke, ada kitab juga. Waduh, Mandarin Cina. Udah, gak usah dibaca, gak ngerti juga artinya. Oke, dapat memori 8 GB. Lanjut. Di sini ada stick. Dan ini katanya wireless. Katanya, saya juga nggak tahu wirelessnya di mana. Tombol startnya. Oh ini, tombol start. Hidup. Terus matinya gimana? Oke, nggak bisa dimatiin. Oke, biarkan dia menyala. Oke, mungkin cukup sekian ya unboxing kali ini. Ada sebuah VR books dan remote, memory strip. Ini saya beli seharga 200 berapa gitu. 200 lebih lah. Baru datang tadi. Dan thanks buat tokonya yang udah kirim barang rusakan. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe-nya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.